Dengan malam tanggal 23 bulan suci Ramadan, kami keluarga besar MTS Sunda Blitar, terutama ini yang dikomandani oleh OSIS MTS Sunda Blitar, akan mengadakan bagi takjil kepada warga masyarakat para soimin yang nanti lewat di depan madrasah kita. Harapan kita mudah-mudahan dengan sedikit berbagi ini salah satu wujud rasa empati dari anak-anak kami, khususnya OSIS dan siswa-siswa lain, untuk berempati kepada warga masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kegiatannya membawa barokah, membawa manfaat, dan ke depan mudah-mudahan bisa dipertahankan untuk kegiatan yang seperti ini. Menyiapkan 1000 paket takjil yang dimana isinya ada air mineral, nasi bakar, dan juga ayam geprek. Di sini di belakang saya adalah kegiatan pembungkusan takjil-takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar MTSN 2 Blitar. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 2 April 2024 dan juga 4 April 2024. Jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti. Asal kau melihat hari ini, dengar kalau malam nanti, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati curam terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak. Dan untuk kita ulangi ini, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya bersama. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Sekarang waktunya kita buka puasa. Terima kasih ya. Enggak bosok oleh takjil. Dapatkan semua ya. Oke, kata-kata hari ini satu kata. Enggak perlu kata-kata yang pedes-pedes. Oke, mantap. Kasih ya. Kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Ah, hati-hati di jalan. Makasih. Makasih ya. Makasih. Coba kita tekan. Besok.
Dan Yari. Terima kasih. Terima kasih.